Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya jelas, iaitu pertama, Jemaah Menteri sudah setuju bahawa akta FINAS yang sudah lupuk ni perlu dipindah. Jadi kenapa sekarang guna akta FINAS ini terhadap syarikat Al Jazeera International Sdn. Bhd? Ini soalan pertama. Kedua, kita semua orang tahu FINAS, perbadanan FINAS ni adalah untuk menggalakkan penggambaran dan sektor bidang perfilman di negara kita. Jadi khasnya perfilman untuk filem. Tetapi sekarang diguna untuk sektor berita, bidang berita. Sama ada berita tu pun dimasukkan ke dalam perfilman ini. Walaupun kita tahu mana-mana pun boleh dimaksudkan sebagai perfilman. Saya sekarang ambil diary video saya, vlog saya pun boleh jadi dokumentari perfilman. Jadi maksudnya terlalu luas. Saya, yalah, soalan Yang Berhormat, mengapa baru sekarang? Yalah, 20 bulan dulu kerajaan PH tak buat apa pun. Yang Berhormat Menteri, kita pun tak guna undang-undang yang lupuk ini terhadap bidang berita. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Keluang harus ingat bahawa dia ada beberapa peraturan. Saya tidak fikir ia melibatkan apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat. Sebagai contoh, bagi syarikat TV tempatan, mereka perlu mendapatkan lesen yang di bawah satu lagi peraturan, di bawah MCMC atau SKMM, iaitu Content Applications Service Provider, CASP. Jadi saya kata tadi, FINAS tadi, walaupun bunyinya luas, tetapi kita tak pernah pun menguatkuasakan perkara-perkara yang disebutkan oleh Yang Berhormat dan oleh mereka yang lain. Jadi beginilah. Ya. Apa yang penting ialah 20 bulan kerajaan PH tak buat apa-apa pun untuk pindah akta FINAS. 23 Julai, Yang Berhormat Keluang bertanya kepada saya. Saya jawab, dan petang itu saya buat penjelasan. Dan keesokan paginya, 24 Julai, Kabinet Kerajaan Pentadbiran Perikatan Nasional buat keputusan. Jamin kebebasan media. Jamin semua orang boleh guna. Kita tak ganggu dari segi hak kebebasan peribadi. Dan umum akan buat, akan pindah akta FINAS. Yang Berhormat, 20 bulan dengan jadi 20, kenapa 20 nak guna undang-undang ni sebelum pindaan? Isunya dalam masa 20 jam kerajaan PN telah buat keputusan. Lepas kena kritik. 20 bulan PH tak buat apa. Kenapa guna undang-undang untuk bidang perbilangan ni kepada bidang berita? Kenapa salah Yang guna? Yang Berhormat Menteri menjawab soalan. Jadi saya rasa kita perlu hormati beliau mempunyai lantai percakapan. Kita persilakan Yang Berhormat Menteri untuk meneruskan ucapan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa Tuan Yang soalan di-Pertua. Saya di... Yang Berhormat tidak beri laluan. Maaf. Maaf. Bagi jawapan saja. Jangan. Tuan Yang di-Pertua, tentang Al Jazeera, tadi Menteri Dalam Negeri menggulung. Ya, Yang Berhormat tak nak tanya dia. Sebab itulah. Isunya apabila berlaku situasi seperti yang melibatkan Al Jazeera, yang ditembak cuma FINAS. Saya dah sebutkan tadi, ada beberapa persoalan dan ada beberapa undang-undang lain yang juga berkaitan. Izinkan saya, Tuan Yang di-Pertua, memberi maklum balas berkaitan Keluang juga dan Libaran yang membangkitkan isu tentang kebebasan media. Kerajaan komited untuk menegakkan kebebasan media. Pada masa yang sama, terdapat beberapa undang-undang yang bertujuan memelihara keselamatan negara, menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, menjaga ketenteraman awam atau prinsip moral serta mengelakkan perbuatan fitnah. Antara undang-undang yang berkaitan dengan media adalah Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Hasutan 1948, Akta Media Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Hak Cipta 1987. Dan saya nak sebutkan caveat di sini, Tuan Yang di-Pertua, tidak bermakna bahawa semua ini akan kekal selama-lamanya. Kerajaan
Perikatan Nasional juga committed untuk membuat penambahbaikan, meminda akta-akta di mana ada kerosakan ataupun kelemahan yang nyata. Izinkan saya penjelasan. Tuan Yang Bertua. Indah penjelasan saya ada bangkit isu. Izinkan saya untuk address berkaitan buli cyber yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri. Batu Kawan. Saya ada 7 minit setengah lebih saja. Untuk makluman Tapi Yang Berhormat Batu Kawan. Tapi ini penting kerana Al Jazeera, kenapa KKM hari ini pergi menyebu pejabat Al Jazeera? Yang Berhormat Menteri tak bagi laluan. Maaf. Tuan Yang Dipertua, saya dah jawab tadi Al Jazeera ni. Ada undang-undang, ada pihak penguat kuasa. Tapi sebab Ali Yang Berhormat asyik duk tanya-tanya, saya nak sebut beginilah. Ini bukan jawatan undang-undang. Ini jawatan politik. Ini jawapan politik. Ya? Kita harus ingat hubungan simbiosis yang sudah terjalin akibat COVID-19 antara frontliners dengan rakyat itu. Umpama apa dia? Kalau saya menyayangi orang lain, umpama saya menyayangi diri saya sendiri. Apabila ada orang asing mengusik frontliners, ini yang dalam peribahasa Melayu, kalau tak faham, cubit peha kiri, peha kanan terasa. Kena faham itu Yang Berhormat. Bab undang-undang tadi dah dijawab. Ni nak tanya-tanya, ni dah jadi politik. Kan saya bagi jawapan politik. Tuan Yang Dipertua. Tapi ini menjejaskan image Dipertua, negara dan image Yang Berhormat Menteri. Siapa yang menjejaskan image negara? Dokumentari itu atau siapa? Tuan Yang Dipertua, kita ni sebagai wakil rakyat, nak berpolitik pun biarlah berpada-pada. Izinkan berpolitik. Saya. Kenapakah kerajaan tidak siasat? Dan Al Jazeera kata mereka pernah tanya kerajaan, tapi kerajaan dapat jawapan kepada. Saya nak seru sedikit. Sekarang dah pukul 6:48. Kita semua letih. Jadi kepala pun senang naik berang. Ya, saya rasa kita kena ada dekorum sikit. Kita persilakan Yang Berhormat Menteri menghabiskan hujahan beliau. Kalau ada masalah-masalah lain, ditulis soalan tu, saya rasa mesti Yang Berhormat Menteri akan menjawab secara bertulis.